tempat belajar mobil. Ini dua lapangan bola disatukan. Bahkan di sini ada 3 lapangan bola. Ya. Di sini ada 3 lapangan bola. Tempat belajar mobil. Ini wilayah ini tidak jauh dengan lapangan balap sirkuit Sentul. Gak jauh ya. Oke. Ini siapa yang mau belajar di sini nih, biar pada cepet, pada bisa bawa mobil ya. Biar suaminya sakit, bisa pada bawa, bisa nyupirin ya. Jangan suami sakit, istri cuman bisanya masak di dapur, repot ya. Punya mobil juga nggak bisa, nggak ada yang bawa ya. Istri-istri harus pada bisa bawa mobil ya, jangan suami aja ya. Oke. Ini di wilayah sirkuit Sentul, Bogor, Provinsi Jawa Barat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masih bersama Abdul Hanif Ali Sucok, pejuang seluruh kepentingan, kebutuhan umat, seluruh umat, terutama masyarakat, kalangan masyarakat tidak mampu ya, kalangan masyarakat tidak mampu. Nah, ini mobilnya pemburu koruptor ya, pemburu koruptor. Mudah-mudahan koruptor-koruptor dari tahun 2001 ke depan pada mati ya, biar nggak pada menjolimi saudara-saudara terus, hak saudara-saudaranya pada dimakan habis ya. Nah ya, solusi pasien urgen ya. Mobil solusi pasien urgen. Tuh. Ya, solusi pasien urgen. Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Tuh. Solusi pasien urgen Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Itu nomornya ya, nomor saya ya. 0857149 5663. Nah, depannya sabur pungli. Depannya sabur pungli ya. Mudah-mudahan nih para pungli, pungutan-pungutan liar ya. Nih, depannya pemburu koruptor. Mudah-mudahan para koruptor dan para pungli pada modar ya ke depannya ya. Jangan dikasih hidup lagi ya. Ya, kagak pada sadar-sadar ya. Kalau tidak pada sadar-sadar, biar pada mati. Oke. Bagi masyarakat-masyarakat miskin ya. Bagi masyarakat, kalangan masyarakat miskin Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berhenti sekolah, gugur sekolah karena tidak mampu. Bagi para janda, duda, bodong yang belum melakukan gugat cerai, pisah udah bertahun-tahun tapi belum melakukan gugat cerai, juga segera hubungi kami ya. Dan juga bagi masyarakat yang ditolak di rumah sakit dan masyarakat yang ditahan di rumah sakit karena tidak mampu membayar, dan bagi masyarakat yang memang tidak mempunyai identitas sama sekali di rumah sakit ya, insya Allah saya gratiskan semuanya dengan cara saya bekerja sama dengan baik dengan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dengan seluruh kami akan kerjasamakan dengan pemerintahan-pemerintahan terkait agar bagaimana masyarakat yang tidak mampu bisa kami gratiskan dengan cara bekerja sama dengan baik dengan para pemerintahan terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan khawatir, tetap semangat,
bagi yang berkendala di rumah sakit, yang ditolak di rumah sakit karena nggak punya uang, nggak punya BPJS, yang ditolak di rumah, yang ditahan di rumah sakit karena tidak mampu membayar, jadi tidak bisa pulang, yang tidak ada data sama sekali, yang tidak mempunyai identitas sama sekali, nanti insya Allah saya akan buatkan Mr. X bekerja sama dengan pemerintahan terkait. Oke, bagi para janda bodong, duda bodong yang udah pisah lama, belum mempunyai surat cerai, segera hubungi kami ya. Kami gratiskan melalui pos bakum, pos bantuan hukum ya, di setiap pengadilan-pengadilan yang ada di negara Republik Indonesia ya. Oke, bagi yang mempunyai utang piutang, yang diserang debt collector terus tidak bisa tidur ya, sampai ngumpet-ngumpet di kuburan, sampai anakku nangis ngajak bunuh diri bareng ya, minta mati bareng anaknya juga ya, banyak yang pada minta tolong sama saya ya, yang sampai mau jual ginjal buat bayar utang, yang sampai anaknya minta bunuh diri, minta mati bareng ngajak bunuh diri. Nah, karena takut tidur di kuburan terus bosan, umpet-umpetan ke hutan-hutan karena ketakutan sama debt collector yang keker-keker ya, yang dikontrak sama perusahaan-perusahaan yang kurang ajar ya. Ya. Itu sudah jelas ya. Itu sudah jelas. Pasalnya pun sudah jelas mutlak itu. Pasal 368 ayat 1 ya. 9 tahun itu. Mutlak ya. Pasal 365 KUHP juga. Itu pidana mutlak. Jadi bagi siapa yang menakut-nakutin, menguras, memaksakan ya, kehendak orang yang tidak mampu harus mampu, sampai orang nakut-nakutin gak bisa pulang ya, segera hubungi kami Abdul Hanif Pahale Sucok ya, berjuang seluruh kepentingan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Segera hubungi di person kami 085716495663, 085716495663, 085716495663 ya. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.